Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap pasien dengan gangguan jiwa atau ODGJ, PJ Gubernur Babel mengunjungi Puskesmas Kelapa Kampit Belitung Timur. Selain melayani pasien umum, puskesmas ini pun merawat dan melayani pasien dengan gangguan jiwa. Di hadapan pasien dan seluruh tenaga kesehatan setempat, PJ Gubernur memberikan hiburan dengan bernyanyi dan mengajak seluruh pasien ODGJ untuk bergembira ria bersama. Menurut Suganda, dukungan dan motivasi terhadap ODGJ harus dilakukan oleh semua pihak tanpa terkecuali. Melalui perhatian dan support yang tinggi terhadap ODGJ, para pasien yang mengalami gangguan jiwa ini tentunya diharapkan dapat kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupannya sebagai manusia normal. Adalah kegiatan family supportive group ya, pada pasien dan keluarga ODGJ. Ini adalah kegiatan untuk kebersamaan. Jadi kita mengingatkan yang namanya ODGJ itu bisa terjadi pada siapapun, termasuk pada diri kita, orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita, masyarakat di sekitar kita. Jadi kita perlu meningkatkan yang namanya sensitivitas, ya, rasa empati kita untuk orang-orang sekitar kita. Jadi kalau ada teman-teman kita sekitar kita yang kira-kira kita lihat ada perubahan-perubahan, kita harus memberikan supporting sehingga mereka bisa terlepas dari permasalahan-permasalahan mereka hadapi. Dan tentunya kalau kita masih kurang yakin, ada rumah sakit jiwa, ada puskesmas terdekat. Manfaatkan semuanya itu sehingga saudara-saudara kita, teman-teman kita ini bisa segera diatasi. Dan contohnya tadi salah satu bapak kita bisa lepas dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Ini yang harus kita harapkan, kita lakukan. Jangan kita biarkan saudara kita yang dalam kondisi ODGJ ini diam sendiri dengan kondisi dia. Harus kita bantu untuk dia bisa lepas dari kondisi yang dialami. Demikian ya, Pak. Melalui perhatian dan support yang tinggi terhadap ODGJ, para pasien yang mengalami gangguan jiwa ini tentunya diharapkan dapat kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupannya sebagai manusia normal. Dari Manggar, Belitung Timur, Devi Indra, TVRI Bangka Belitung melaporkan.